Hari ini aku mau masak tempe cabai hijau atau tumis tempe cabai hijau. Masukkan bumbu yang kita haluskan adalah cabai merah, bawang putih, dan laos yang kita geprek. Kita tumis. Tumis sambal layu. Tambahkan gula, kita masukkan tempe yang sudah digoreng setengah matang. Kita aduk tempenya. Kita masukkan pelengkapnya. Beserta kacang panjang yang sudah kita petik dengan tangan dan kita cuci bersih. Kita tambahkan kecap manis dan diaduk. Kita tutup sebentar biar kacangnya layu. Ini dia masakanku, udah selesai.